Fanspec lah. Facebook. Iya. Oh, Facebook. Ini nanti buat YouTube ini. Ini sharing live di Facebook. Mau duduk mana? Pakai rambak. Pakai rambak sama. Oh iya. Oke. Okay. Oh, kuting ngono lho. Bayu. Kak lambaran ngono ya, cemewan. Keong ini ya? Iya. Rasanya gimana keong? Belum pernah aku nyoba keong. Mau nyobain? Kayak cumi gitu mungkin rasanya ya? Iya. Mendekati cumi gitu mungkin ya, saudaranya ya? Iya. Sepupu kan ini, sakaka kan ini bro. Ini ya, yang makan bisa di sini atau lesehan di sana atau lesehan di sebelah sini teman-teman ya, laris banget ini Mbak Ati ini. Sekitar 3-4 sampai 5 motor ya, berarti mentok 5 ya motor ya, insya Allah. Oke, alhamdulillah, semoga tambah laris ya Mbak ya usahanya. Warung lesehan nasi pecel spesial rambak koyor Mbak Ati ini ya, lokasinya samping Polsek Meranggen, depan Pasar Meranggen ya. Itu ada fotonya Mbak Ati. Jadi patokannya pasnya ini depannya pintu masuk Pasar Meranggen, Kota Demak, Jawa Tengah. Dan kayak gini untuk tempat makannya kita lihat. Nah, jadi itu pinggir jalan ya, depannya pintu masuk. Langsung bertemu dengan Mbak Ati ini. Ya, ini Mbak Atinya ini. Itu makannya bisa sebelah sini. Sebelah sana juga bisa. Itu sayurannya toge sama sawi, Mbak ya? Toge, turi, kubis, kangkung, kangkung. Termasuk lengkap ini ya, sama kembang turinya juga ada ini ya. Sama apa? Oh iya. Oh iya, harus gini aja 7.000. 7.000. Itu apa itu, Mbak? Rambak. Bayu. Sama. Kalau yang spring bed. Pak. Buat dekil, Mbak ya. Kayak spring bed, Mbak. Walamun. Ngeri, Lur. Berapa kalau rambak itu, Mbak? 10.000. Wah, murah, Lur. Samur gede nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini dengan Mbak Sinten nam ini. Mbak Ati. Mbak Ati ini yang jualan nasi pecel apa nih, Maya? Nasi pecel Mbak Ati. Pecel Mbak Ati. Iya. Tinggal di Demak ini ya. Iya. Ini lokasinya pas depannya Pasar Meranggen ya. Iya. Pasar Meranggen Demak. Itu bukannya mulai jam berapa nih, Mbak? Dari habis maghrib sampai habis aja. Maghrib sampai? Habis. Habisnya bisa jam 12, jam 1. Wow, ini malam ya? Iya. Ini mewah ya. Ini udah lama jualan di sini ya? 8 bulan ya? Baru 8 bulan? Iya. Tapi udah viral kayak gini ya? Alhamdulillah. Iya. Mbaknya sendiri ya, masak? Iya, tapi dibantuin sama orang tua, sama saudara. Ini mbaknya juga biasa sampai tutup ini? Sampai ya. Happy? Iya. Wow, keren ya. Wonder Woman banget ini, keren. Ini dari segi harga mulai berapa nih, Mbak Ati? Dari harga 10.000 sampai 15-an kali ya. 15 ya? Iya. Paling favorit biasanya tambah lauk apa ini, teman-teman? Rambak. Rambaknya ya, yang sepriket pecel itu ya? Iya. Keren, ya. Oke, Mbak Ati ya. Iya. Bukan satu porsi, makan sini. Dan semoga masih kita jenengan makin laris, makin berkah. Amin, ya. Assalamualaikum. Ini nasi apa? Pakai pecel badan? Pakai? Oke. Okay. Keren. Halo? Ini. Wah, yuk. Bisa spring bed ngono lur. Empuk kenyel-kenyel ya. Istimewa. Ini sambal goreng rambak. Sambal goreng rambak. Ini yang paling best seller ya. Best sellernya itu ada dua, rambak krecek sama rambak gajah. Krecek yang mana lagi, Mbak? Krecek itu yang ini dari kulit sapi.
Kalau yang gajah itu dari lemak sapi. Oh, lemak sapi. Dimasak apa ini? Lodeh? Iya. Ada lodeh juga ya? Kayak. Wih, bawa magicom lor, ngeri lor. Biar selalu panas. Oh, kan? Begitu ya. Kayak apa? Kayak beruang. Banyaknya kayaknya suka bercanda ini kayaknya. Kelihatan ini, ceria ini orangnya ya. Apa aja nih, Mbak? Kasih tahu, Mbak, teman-teman, Mbak. Jadi ini lodeh, gajah atau lemak ya? Lodeh, lambar, gajah. Ini yang krecek. Iya. Sebelahnya ini, Mbak, bumbu pecel ya? Iya. Kalau sayurnya apa aja, Mbak? Ada toge. Toge. Kembang turi. Wah, kembang turi ya. Terus kubis sama kangkung. Sama kangkung. Sebelahnya, Mbak? Ada kering mie. Oh, mie ya. Sama kering tempe ya. Iya. Sebelahnya ada ayam ini. Bali. Bumbu rica. Bumbu rica, mantap ini. Sebelahnya, Mbak? Jantung ayam. Wah, wow, jantung ayam. Bukan jantungnya banyak ya, bukan ya? Kenapa? Jangan ya. Baik, ketawa ya. Ini apa ini? Jengkol. Iya, jengkol. Oke. Ini? Cumi. Wow, cumi-cumi. Yang ini? Ini. Khusus ya? Ya. Setelah ini? Keong sama opor. Keong? Iya. Dimasak apa keong? Tapi kita nggak beracun. Aman. Nggak beracun ya? Iya. Oke. Keong racun ya? Bukan ya? Iya. Oke. Berarti yang paling favorit krecek sama lemak tadi ya? Iya. Seporsi berapa itu, Mbak, kalau lemak itu? 10.000. Sama sama krecek ya? Iya. Oke. Nanti tak cobain ya. Jadi buat kalian yang pengen cari kuliner malam di kota Demak ya, langsung merapat di depan pasar Meranggen Mbak Ati. Mbak Ati, mantap. Oh ya, ini kalau boleh tahu punya TikTok kan namanya? Ada. Apa namanya? Eko Mudiyati. Siapa? Eko Mudiyati. Eko Mudiyati. Mudiyati. Buat teman-teman bisa langsung follow ya. Ya. Biar makin akrab sama Mbak Ati. Oke, makasih, Mbak. Campur sama apa? Rambak. Rambak. Iya. Ramen. Rambak yang sambal goreng ya, Mbak ya? Mbak siapa? Rambak. Rambak. Omret mau pakai mie kering? Komplit dah. Ya. Biar lengkap. Mau dikasih apa? Rambak aja. Rambak nanti tambahannya apa ya? Coba keongnya dua. Rambak sama keong. Keong. Habis ya? Insya Allah. Tidak boleh menyanyiakan makanan. Boyu. Keanduk lur. Berapa totalnya? 13.000. Murah senyum Mas ya. Iya, murah senyum banget ini Mbaknya nih. Semoga selalu tersenyum Mbak ya. Kita membuka usaha, kadang tuh mudah nih. Iya. Yang susah itu mempertahankan. Konsisten, yang susah itu. Ya, benar Mbak, wis aku manut tok sampean wis. Tegangane pusat aku wis los. Boyu porsine lur. Berapa Mbak segini, Mbak? Itu 13.000. 13.000. Iki porsi macul lagi, Mbak. Wah, wala wala wala. Porsi kulit lagi, lur. Wah, lu 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 langsung rame lur ya. Lu ini ada ndak? Nasi. Oh, nasi dulu. Mau pakai apa? Nasi pecel pakai opor. Oh, nasi opor aja. Oke. Okay. Oh. Aroma wis awi-awi lho ya. Habis ini kita akan cobain nasi pecel rambak Mbak Ati. Ini ada ayam. Ayam pakai ayam kampung apa ayam Jawa, Mbak? Apa biasa? Ayam potong aja ya. Oh, rame teman-teman. Rame pol. Ini cuaca agak mendung ya, mendekati hujan. Ya, soalnya kan ini bulan apa? Iya, bulan November. Iya, siap. Tapi ada yang cerah kok, Mas. Apa? Ikut di depan saya ini. Eh, siap. Di depan pasar Meranggen. Iya, nanti kita harus merapat. Yang jauh? Yang jauh. Tengkurap. Yang jauh tengkurap, Mbak ya. Yang jauh tengkurap. Jauh sekali. Iya. Nasi pecel pakai. Oh, rame banget teman-teman ya. Yang beli juga cowok, cewek. Rame pol, ibu, bapak semuanya suka ini ya.
memang daya tarik dari Mbak Atik ini benar-benar edan ya. Sopir trek, base-base ini semuanya turun ini ya. Beli semua ini. Terima kasih. Iya, laris pol ini. Semoga jenengan juga sukses. Ini tadi ya, padahal masih masang terop ya, udah banyak orang antri teman-teman. Menunggu Mbak Ati ini ya, waduh. Keren banget ini. Oh, dikasih apa, Bu? Oh, dikasih sama Mi aja. Bu, mau pakai kuah opor enggak? Mbak Ati kan punya saudara di Purwodadi, namanya Melan. Mbak Melan. Oh iya, tahu. Melan Melani Ricardo. Alhamdulillah, jangan sekarang ini jualannya salah mas buat mbaknya dari saudaranya mbak. Oh iya, Melan. Melan. Oh iya. Yes. Salam Bali. Iya. Ulur. Terus ayu, pinter masak, yo panas rame, Rul. Ya bener kan? Oh iya. Udah cantik, pinter masak, pasti iya. Laris. Amin. Dalam-dalam, Bu. Rame pol ya, padahal baru buka teman-teman ya. Mbak Ati di grup pembeli ya. Lihat rame banget teman-teman. Rame pol. Di sebelah sana juga ada yang lesehan. Pokoknya buat kalian yang mampir ke Kota Demak, langsung merapat ya ke depannya Pasar Meranggen. Assalamualaikum, salam kenal Mbak. Bukanya mulai jam 7 malam ya, sampai jam 1. Laris, manis, iya, makin tambah sukses. Terima kasih Kak atas doanya, semoga sampean juga selalu dilimpahkan rezeki. Amin. Penontonnya jadi jauh-jauh gitu? Iya. Rame pol lor, Mbak Ati di grup pembeli lor ya. Nah. Kapan disamperin? Langsung merapat teman-teman ya. Cobain rambanya Mbak Ati. Oh iya. Kalau kering mau enggak? Boleh. Jadi seperti ini ya suasana di dalam warung tenda Mbak Ati ya. Padahal baru dibuka tapi sudah rame banget. Lengkap, Mbak. Karena sayur itu penting untuk kesehatan. Oh iya? Iya. Buat kulit ya? Semuanya, Mbak. Biar berseri-seri kan? Iya. Wah, langsung diserok lho ya. Biar jualin kayak baik. Iya. Mau pakai ramba aja? Oke, ramba aja. Karena di sini terkenalnya ramba, Mbak ya? Iya. Oke. Rambanya gede-gede. Oh, rambanya kayak spring bed lho. Bayu. Ini berapa harganya kayak gini, Mbak? Karena nasinya sedikit jadi 9.000. 9.000 dipotong lagi. Oke. Makasih, Mbak ya. Yuk kita makan. Oke, Maman ya. Ini pesananku ya. Nasi pecel rambak Mbak Ati ya. Ini aku sengaja nasinya sedikit ya karena habis makan tadi. Pengen nyobain dan lauknya aku pengen original cuma pakai kulit sapi atau rambak ini ya. Wow. Oke, kita coba ya. Sebelum makan kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. 9.000 ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Rambai unik, rambai racan. Pecel aku suka, pedes banget. Wow. Lur. Sayurannya mantap ya, fresh banget.
Enak pol. Kapan terakhir? Wow. Bumbunya juara banget nih. Ini aku ya. Bumbu pecelnya enak banget, pedes, gurih. Jadi cocok untuk lidah-lidah orang Jawa Timur. Mantap banget ini. Pokoknya masya Allah, mantap. Nyam nyam pol 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 pol.